Nah, gereja HKBP Sukarakir ini, mari kita lihat ini bangunan gereja yang tiga menara. Gereja tiga menara di Tapanuli Utara, HKBP Simorakir Resort Simorakir Distrik 2 Silindung, Gereja Tiga Menara. Dari Rihamuna ke dari Pangarantoan, Binok Parnisila Insyabungan Dosi Tukir, Dama Anikma Siatika Ras, Sadarion Palitona Mehmet di HKBP Simorakir, Pasahat mematuhi kesaluhun dahata Horas. Gereja Tiga Menara, Gereja HKBP Simorakir, yang dirintis dulu oleh misionaris August Simone pada tahun 1875. Nah, dan dilanjutkan kemudian oleh misionaris Daniel Bessenhardt hingga berdiri gereja pada tahun 1876. Dan menurut catatan sejarah Pendeta Dr. Jarhutau, HKBP Simorakir ini juga disebut pergudungan keempat. Pergudungan keempat di Lembah Silindung, di Rura Silindung. Setelah saya ini hutang-hutang dami peraja, barangkali ini yang menyusul. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, hamunakan dari pangarattoan. Jadi, tok-tong matanya kok kamuna, baku basiun di huriah HKBP Simorakir, nabi nige naik majubileum ma gereja jubileum 3 tahun. 50 tahun. Gereja HKBP Simorakir akan merayakan usianya yang 150 tahun. Jubileum 150 tahun. Mulai tahun ini juga sudah digagasi. Sudah ada persiapan-persiapan pra jubileum. Untuk ini kepada yang di perantauan, amunakan adi parserahani, tetap mengingat bahwa dapat sugit. Imok mamana nyakon akan atorasta orang tua keluarga di bona pasogiton asa maju lem hepang do pakobasion di barita dahulu di tongtongan ini HKBP Simorakir. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita tahu bahwa HKBP saat ini memasuki tahun profesionalisme dan sekaligus tahun sentralisasi keuangan HKBP. Bado cara panongosan naik baik kamuna. Sasari hari mah ditongos. Setiap bulan Minggu, Mang. Oh ya, nah kita dengarkan informasi dari Inang Bible Pro Herlina Boru Sitohang. Ya, boleh Inang dikasih informasi tentang penyetoran ya, sentralisasi setiap dari gereja kita ini. Selesai ibadah Minggu, Mang, kami langsung mengerjakan bagian laporan sentralisasi. Ama mengisi, dobuisi, Inang bendahara mah mengirim ke BPSK. Oh, terima kasih atas informasinya. Begitu selesai ibadah seperti ini, setelah selesai penghitungan persembahan yang terkumpul langsung di entry dan Inang Bible Pro lah yang mengentry dan kemudian dilanjutkan untuk mentransfernya. Inang bendahara. Inang bendahara bersitorus. Iya. Tuh. Adong kesulitan saat mentransfer atau mengirimkan yang ke dana sentralisasi keuangan Inang? Enggak ada, Mang. Enggak ada kesulitan ya. Sampai saat ini masih lancar dan baik-baik ya. Nah, di opung eporus HKBP, di badan pengelola sentralisasi keuangan HKBP, di sini semangatnya untuk mendukung sentralisasi dari HKBP Simorakir. Semoga gereja-gereja yang lainnya juga, di Bona Pasogit, Nadi Parserahan, Rudidia Petahe, mari kita menggalakkan, mari kita mendukung terus sentralisasi keuangan HKBP agar merata dan berkeadilan pelayanan di gereja, di seluruh pelayanan HKBP di mana saja. Oh, Rajaku, oh, 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 oh.
di Palu Meronona Amora.